Kalau sekarang Hi everyone, welcome back to my channel. Agak. Hey, apa kabar semuanya? Balik lagi di channel Rachel Godard. Di video kali ini adalah video reaction gua terhadap video lama gue. Kalau teman-teman penasaran gimana reaksi gue, Ajeng bolin. Like dulu dong videonya, abis itu subscribe dan share ke seluruh social media yang kalian punya. And now let's move on to the video. Setelah melalui perdebatan panjang bersama tim gue, akhirnya gue memutuskan untuk nonton video gue yang Marvella Contest Birthday Makeup. Ini tuh kontesnya Della Marvella yang hits banget pada zamannya, hadiahnya gila-gilaan banget, dan gue ikutan lomba ini. Happy birthday to me. Wah, kok galak? Kamu siapa? Kamu mau apa? Ini tuh ceritanya gue tuh bikin dua karakter gitu guys. Aduh, sumpah ini tuh gue syutingnya lagi di Thailand, lagi jalan-jalan sama Bang Ben, terus gue pengen banget menangin kontes ini. Kita nonton lagi ya. Nama Eke Hatin, nama panjang Eke Prihatina. Gue nggak tahu itu tuh dapet dari mana ya, otak gue nama Hatin, nama panjang Prihatin. Baik, lanjut. Eke akan mengabulkan 3 permintaan Yei sebagai hadiah ulang tahun. Perih, aku pengen cantik. Aku pengen kulitku mulus. Aku pengen rambut yang indah, alis yang bagus. Aku pengen cantik, Perih. Oh, jadi kamu mau cantik. Baiklah, Tim sama Tim. Abrakadatam, jadi cantik. Widih, jadi cakep gue. Padahal gitu doang mukanya. Perih. Bo, ini alis gue masih kepanjangan loh. Di sini tuh enggak banget, alisnya tuh kotak. Saat itu kontak lens besar tuh kayak lagi booming banget. Sekarang permintaan kedua. Bisa enggak sih gue masih ketok? Permintaan yang bakal Eike kabulin. Peri, aku pengen bisa dandan. Aku pengen ikutan Marvella Contest. Marvella Contest? Apa itu? Marvella Contest itu? Apa itu? Ada Clarisonic, ada Too Faced Makeup Palette, Glam Glow Masker. Gila, gue ngomongnya tuh kayak dibaca gitu. Ada Clarisonic. Kayak psikopat tuh gak sih gue ngomongnya? Bisa, Bing. Abrakadat. Jago dandan. Wah, ini dandannya. Pertama, ulaskan eye primer. Kalau kata beauty vlogger sih biar eyeshadow-nya nempel. Gue geli banget denger suara gue sendiri itu kayak jijik gitu loh, jijik banget. Kenapa suara gue so imut, so iye, so manis? Merinding gue dengernya. Alis gue sih ini juara. Dan mata. Ceritanya ini sebagai warna gradasi. Kalau kamu mau tahu produk apa aja yang dipakai, cek di description box ya. Ini boleh gak sih? Suara itu di skip aja. Bikin gue merinding, sumpah geli banget dengernya. Everyday Brown Smoky Eyes. Ini boleh di skip gak sih? Udah suka banget gue denger suara gue. Dan biar eyeshadow. Tau gak, di video ini nih gue masih pakai kamera second. Gue beli nyicil dari temen gue. Terus nggak pakai ring light, pakai sinar matahari. Jadi ya udah warnanya tuh kayak gini. Wah, di zaman ini nih gue masih bisa pakai eyeliner gel. Sekarang udah nggak bisa soalnya mata gue super sensitif banget. Aduh sumpah, gue gak kuat banget denger suara gue tuh. Hai guys, so imut banget loh, setan. Hai guys. Ulaskan blush on pada akhirnya. Ini kuas brush, enak banget. Kemana ini? Hilang kemana nih? Enak banget nih kuasnya nih.
gak pakai lipstick. Wah, dosa besar. Kok gak pakai highlighter sih? Ih, dosa banget nih gue. Hidungnya gak dikontur lagi. Busuk banget. Busuk banget. Ngapain gue senyum-senyum sok manis gitu loh. Apaan sih? Ih, gue kayak lagi nonton TPI zaman dulu. Oke guys, itu tadi reaction gue dengan video 3 tahun lalu, sumpah. Sumpah busuk banget gue, asli. Kayaknya bukan cuma skill makeup aja yang masih enggak banget gitu ya. Bentuk alis, contact lens, rambut, kayaknya semua masih cupu banget gitu loh. Kalau ngeliat video gue yang zaman dulu tuh asli malu banget. Cara ngomong aja tuh kayak masih belum bener. Dulu gue masih ingat sih, untuk ngomong di depan kamera itu take-nya bisa ribuan kali. Untuk bikin satu video 5 menit itu ngabisin 2 memory card. Berarti salahnya tuh banyak banget guys. Kalau sekarang ngomong di depan kamera tuh kayak lebih lancar, mungkin juga udah terbiasa. Belajar dari kesalahan, latihan terus. Makeup skill juga kayaknya udah mendingan banget daripada yang dulu. Karena gue juga terus belajar, belajar dari beberapa makeup artist juga, belajar tutorial juga. Semua tuh diasah. Dan satu hal sih yang gue pelajarin banget ya, setelah nonton video gue yang zaman dulu, proses, dan gue sangat enjoy dengan proses itu. Jadi jangan dikira gue ngomong di depan kamera nih ceplas-ceplos gitu, gak ada perjuangannya. Ada men, dulu tuh gue asli bego banget ngomong di depan kamera tuh gak bisa. Dan sekarang udah bisa selancar ini tuh gak gampang, butuh perjuangan, butuh latihan, butuh kerja keras, butuh pengalaman. So buat temen-temen yang sekarang lagi merintis, baik itu jadi beauty vlogger, youtuber, atau apapun, nikmatin aja prosesnya. Nanti satu saat lo lihat masa lalu lo, lo cuma bisa ketawa. Iya, ini tuh proses sampai sekarang gue ada di level ini. Gak mungkin kalau gue gak ngelewatin proses-proses asahan-asahan yang pernah terjadi dalam hidup. Caelah, gila banget kan? Oke guys, thank you banget yang udah nonton video gue. Kalau teman-teman belum subscribe channel ini, langsung subscribe sekarang juga karena ada video baru setiap minggunya. Dan kalau teman-teman ketinggalan video gue sebelumnya, bisa klik di atas atau di bawah sini. And once again, thank you so much for watching. I'll see you on my next video. Stay gece, bye-bye, bye-bye, bye-bye.